mengabulkan segala ucapanku, Tuanku Ki Malonggi. Baik. Apakah Tuanku Ki Malonggi sudah siap dan tersedia menerima ajian ayu pesona dari perempuan ini? Siap. Apakah Tuanku Ki Malonggi bersedia menerima segala resiko dan akibat dari ajian ayu pesona ini? Aku bersedia. Kalau begitu, upacara ini segera kita laksanakan, Tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Kisanak, bolehkah saya meminta sedikit air untuk membasahi tenggorokan saya? Boleh, boleh. Bu, ambilkan air. Coba kau lihat pemuda yang berbaju loreng itu. Oh, benar. Tidak salah lagi. Nampaknya dia jaga geledek. Apa yang sedang dilakukan? Sepertinya dia memeras orang-orang kampung. Terima kasih, Nini. Sama-sama, Den. Kisanak, saya harus melanjutkan perjalanan saya. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau begitu, kita ringkus dia. Berhenti. Jaga geledek. Serahkan dirimu. Kami akan membawa kau ke Bukit Menjangan untuk diadili para sesepuh aliran putih. Apa salahku sehingga kalian akan membawaku ke Bukit Menjangan? Jangan berpura-pura suci, bajingan kotor. Kau telah membakar desa-desa. Kau telah membunuh orang-orang kampung yang tak berdosa. Jangan memfitnahku sekecil itu. Mulutmu memang berbisa. Kau hendak mengelak dari dosa-dosamu? Aku merasa tidak bersalah. Jangan menuduhku. Sudah, jangan banyak bicara. Mari kita ringkus para cerik ini. Jangan paksa aku. Yeah!
sudah cukup di sana. Makanya jangan suka menuduh orang sembarangan di sana. Kalau kalian bertiga bertemu dengan orang jahat, tentu nyawa kalian sudah melayang. Sudahlah, beristirahatlah kalian. Tentu kalian sudah lelah, bukan? Baiklah, pendekar. Terima kasih. Beristirahatlah kalian. Tunggulah aku, anak muda. Suara siapa itu? Orang itu pasti berada pada jarak yang jauh dari tempat ini. Tapi suaranya begitu jelas di telingaku. Orang yang sanggup mengeluarkan suara seperti itu pasti bukan orang sembarangan. Siapakah dia? Ada apa, Radiakso? Dian mulai ciuman. Oh iya. Dian. Dian. Masih ingat tidak? Dian. 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 Kau tidak apa-apa. Benar dugaanku. Ia terkena ilmu hitam. Radiakso, terpaksa kita berpisah.
Aku akan membawanya ke pertapaanku untuk menyembuhkannya. Dan kau, Radiakso, cari Jaka Geledek beserta Ayuni. Kalau bisa, bawa dia ke pertapaanku. Aku akan berusaha sekuat tenaga, Ki. Terima kasih, Radiakso. Aku akan pergi sekarang. Ki Topan, tunggu. Apakah Dian masih dapat disembuhkan, Ki? Jika Allah berkehendak, maka semuanya akan terjadi. Ayo, Dian. Mudah-mudahan dengan izin Allah Ki Topan dapat menyembuhkannya. Tapi kenapa aku belum juga sembuh ya? Nama Jaka Geledek, anak muda. Betul, Empu. Dan kalau saya boleh tahu, Empu sendiri... Aku Empu Wicaksana, ketua aliran busuk Kumala. Empu Wicaksana rupanya. Maaf, Empu. Tadi saya tidak mengenal Empu. Karena menurut kabar yang saya dengar, Empu sudah tidak pernah turun gunung dan meninggalkan padepokan busuk Kumala. Benar, anak Jaka. Aku terpaksa meninggalkan padepokan karena mendengar prahara dalam dunia persilatan. Perhara dalam dunia persilatan. Maksud Empu... Ajan Ayu Besok. Luar. Pesona itu milik Ayu Susuk. Woo!
telah lenyap dari dirinya dan bahkan usianya lebih tua dua kali lipat daripada usia sesungguhnya. Tuan, tuanku, tuan, tuanku. Buang saja ke jurang, beres. Dan kau Maero, jangan panggil aku lagi dengan sebutan Tuan, tapi panggil aku dengan sebutan Tuan Putri. Karena mulai sekarang namaku adalah Sri Kencana. Ingat, Sri Kencana ini. Bisakah Empu menjelaskan kepada saya mengenai prahara yang sebenarnya terjadi di dunia persilatan? Aku dengar para tokoh aliran hitam bergabung membantai para tokoh aliran putih. Kekuatannya sangat luar biasa sekali. Apalagi, maaf Nak Jaka, aku dengar kabar bahwa Nak Jaka yang membantu mereka. Apa Empu? Saya membantu golongan sesat, Empu. Benar, Nak Jaka. Di sana ada desa. Dan orang-orang yang tidak berdosa telah menjadi korban. Tidak, Empu. Tidak. Itu hanya fitnah belaka. Sepertinya kabar ini sengaja disebarluaskan untuk menghancurkan nama baik saya di dunia persilatan. Padahal saya sendiri tidak pernah melakukan perbuatan terkutuk itu, Empu. Tenang. Tenang, Nak Jaka. Aku punya saran. Saran apa, Empu? Nak Jaka ikut rombongan saya ke Bukit Manjangan. Di sana berkumpul para tokoh-tokoh aliran putih. Nanti Nak Jaka dapat memberikan saran-saran mengenai berita-berita yang Nak Jaka anggap tidak benar. Supaya semuanya lebih jelas. Baiklah, Empu. Saya menerima saran, Empu. Bagaimana kalau sekarang juga kita ke Bukit Manjangan, Empu? Baik. Mari, Empu. Ratu memanggil kamu. Syarat dan buang mayat mereka ke dalam hutan. Baik, Gusti Ratu.
terjadi pada diriku. Ya Tuhan, kenapa aku berubah menjadi itu? Bulan? Kang Jaka? Mau kemana, Bulan? Saya mencari Kang Jaka. Mencariku? Ada apa mencariku? Sebentar, Kang. Sebentar, Bu. Ada apa, Bulan? Sejak kejadian itu, saya terus mencari Kang Jaka. Kejadian? Kejadian apa? Malam itu, ketika kita berdua di hutan. Kita berdua di hutan? Memang kenapa, Wulan? Saya sadar. Wajah saya memang tidak cantik. Saya tidak menarik di mata Kang Jaka. Tapi... Tunggu dulu, Wulan. Apa yang sebenarnya hendak kau bicarakan kepadaku? Aku benar-benar tidak mengerti, Wulan. Kang Jaka kejam. Saya mencintai Akang sejak pertama kali bertemu. Tapi saya selalu menjaga perasaan saya. Karena saya merasa saya tidak layak mendapat perhatian dari Akang. Sampai pada kejadian itu, saya menjaga akan membalas perasaan saya. Ternyata Wulan, jangan menangis, Wulan. Aku benar-benar tidak tahu apa yang telah aku perbuat kepadamu.
Ternyata kejadian itu tidak punya arti apa-apa bagi Akang. Saya sedih, Kang. Saya kecewa. Saya memang tidak layak menampingi Akang. Selamat tinggal, Kang. Jaga diri Akang baik-baik. Wulan Dari. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa Wulan bersikap seperti itu kepada aku. Apa yang sebenarnya telah aku perbuat kepadanya? Berbuat kejahatan, Jaka Gledek. Kau harus membasmi semua orang yang hendak menghalangi rencanaku. Bunuh mereka semuanya, Jaka Gledek. Bunuh mereka semuanya. Sini sebentar. Kamu kalau nggak dipanggil, kok nggak datang lagi, toh? Baik, Tuan Putri. Tuan Putri memanggil saya. Iya. Ada apa, Tuan Putri? Aku dipijetin. Oh, dipijetin. Ini, tangan ini pegel. Oh iya, begini. Oh, jangan keras-keras, sakit. Oh iya, maaf ya Tuan Putri. Tuan Putri, sebenarnya saya itu ingin menyampaikan sesuatu, tapi... Tapi apa? Bicara saja. Maaf ya Tuan Putri. Sebelum memindahkan ajian Ayu Pesona ke dalam tubuh diri Tuan Putri, sebenarnya saya ingin mengatakannya, tapi... Apa sih maksudmu, Mak Erot? Anu, Tuan Putri tidak mau mendengarkan. Malah Tuan Putri memaksa saya untuk melakukannya. Tapi tidak apa-apa kan? Sebenarnya saya ingin mengatakan sesuatu dan memberitahukannya. Kalau gimana ya? Sudah, katakan saja. Iya. Jika seorang pria memiliki ajian Ayu Pesona, maka pria itu akan berubah seperti perempuan. Aku tidak peduli. Yang penting aku sekarang sudah muda kembali. Dan kesaktianku berlipat ganda. Ya toh? Betul, Tuan Putri. Kesaktian Tuan Putri berlipat ganda.
lagi. Tuan Putri mempunyai satu titik kelemahan. Kecuali Tuan Putri mau saya buatkan ramuannya untuk menghilangkan titik kelemahan itu, Tuan Putri. Aku tidak peduli. Aku sudah tidak sabar lagi untuk mencoba kesaktianku dan menguasai jagat raya ini. Lagi pula, siapa sih yang tahu kelemahanku? Orang aku sendiri saja tidak tahu, kan? Nah. Kalau begitu, saya akan memberitahu Tuan Putri. Itu letak kelemahannya, Tuan Putri. Tuan Putri harus menjaganya baik-baik. Biarin. Yang penting, aku akan segera menguasai jagat raya ini. Anda nih ngejel. Biar rasain. Itu ora, lanang ora. Masa bodoh. Ternyata benar kabar yang tersiar tentang dirimu, Jaka Gledek. Hampir saja aku tidak percaya jika aku tidak menyaksikan sendiri betapa ganasnya perbuatanmu. Kau memang membantu aliran sesat. Sungguh disesalkan itu. Kalian memang harus mampus di tanganku. Nenek mau beli apa? Tidak. Saya tidak punya uang. Kalau boleh, tolong berikan saya minum. Segayung air tempayan saja. Sudah cukup. Boleh, Nek, boleh. Nenek tunggu di sini. Nanti saya ambilkan ya. Nek, ini airnya, Nek. Terima kasih. Saya haus sekali. Ah, Bu, kesini sebentar. Sebentar, Tuan. Mau tambah apa lagi, Tuan? Ah, tidak, sudah cukup. Ah,
Ibu, tolong beri nenek itu nasi bungkus, ya. Ah, biar nanti saya yang bayar. Ayo cepat. Baik, Tuan. Pertarungan yang membosankan. Kimalongga. Jangan panggil aku dengan nama itu lagi. Panggil aku Sri Kencana Wungu. Mengganggu pertarunganku. Aku tahu siapa dirimu, Cak Bagus. Kau adalah boneka mainan Ratu Nagari. Sekarang istirahatlah dulu. Biar aku beri pelajaran pada kakek yang tidak tahu diri. Jangan turut campur urusanku. Kau tidur saja dulu, Cak Bagus. Nanti aku bangunkan untuk menghibur diriku. Tapi setelah aku selesaikan laki-laki tua itu. Dan kau orang tua, tinggal pilih. Mau bunuh diri atau perlu bantuanku? Aku rela mati demi membasmi kejahatan di muka ini.
sekarang tinggal cah bagus ini yang harus aku apakan. Burhanuddin, aku nikahkan kamu dengan Putri Ayuni dengan mas kawin, satu helai sejadah dan satu buah kitab suci Al-Quran tunai. Aku terima nikahnya dengan mas kawin tersebut tunai. Bagaimana? Sah? Kami sebagai saksi menyatakan pernikahan ini sah. Alhamdulillah, kalian sudah menjadi suami istri. Semua yang hadir menjadi saksi. Bagaimana keadaan bayimu? Baik, Tuan Pendekar. Dan kau sendiri? Baik. Boleh aku menggendongnya? Boleh, Tuan. Silahkan. Wah, wah, wah. Sungguh luar biasa. Di dalam tubuh bayimu ini mengandung kekuatan magis, kekuatan petir. Allahu Akbar. Tidak mau mati sebelum
bertemu dengan anakku. Ya Tuhan, kabulkanlah permohonan hamba ini. Sepertinya ada suara orang mendekati tempat ini. Keadaan saat ini benar-benar sangat mengkhawatirkan. Tokoh-tokoh aliran sesat membantai para tokoh golongan putih. Kesaktian mereka sangat luar biasa, bahkan melebihi kesaktian seorang manusia. Berarti mereka dibantu manusia jejadian, iblis-iblis berilmu tinggi. Benar, dan yang sangat disesalkan, tokoh pendekar yang dulu pembela keadilan, pembasmi kejahatan, kini berbalik membantu mereka. Yang dimaksud Kakang, Jaga Gledek. Ya, Jaga Gledek. Jaga Gledek. Astagfirullah. Anakku berbuat sesat. Gadis yang kuat dan tabah, tapi kok kelihatannya sangat putus asa dan sedih sekali. Kenapa, Wulan? Kenapa? Sudahlah, jangan menangis. Hentikan tangismu. Aku jadi ikut sedih. Bisa-bisa aku ikut menangis.
Ulan, sudahlah, jangan menangis. Bicaralah dengan tenang, dengan hati yang damai. Kuasailah dirimu, Ulan. Maafkan saya, Pak De. Tenanglah, kuasai perasaanmu. Ayo, ceritakan apa yang telah terjadi. Saya tidak bisa mengatakannya, Pak De. Maafkan saya. Ya sudah. Kalau begitu, jangan kau lakukan perbuatan yang tidak kau lakukan tadi. Itu dosa. Dosa, Ulan. Berjanjilah padaku. Sebenarnya, kau hendak pergi kemana, Ulan? Kalau kau tidak punya tujuan, sebaiknya kau ikut aku saja. Memangnya Pak De hendak kemana? Aku juga tidak tahu harus pergi kemana. Tapi yang jelas, aku mencari Jaka Gledek. Jaka Gledek? Iya, sekaligus aku harus menemukan ibu kandungnya, Putri Ayuni. Maksud Pak De, Bibi Ayuni? Iya. Saya tahu di mana Bibi Ayuni tinggal. Saya pernah bertamu ke rumahnya. Benar, kau tahu di mana Bibi Ayuni? Benar, Pak De. Kalau begitu, cepat antarkan Pak De menemui Bibi Ayuni. Ayo, antarkan lebih cepat lebih baik, Ulan. Ayo. Mari, Pak De. Ayo. Ini pondoknya. Belum lama ku tinggalkan, sekarang keadaannya telah rusak seperti ini. Kemana Bibi Ayuni? Bunga, Ulan, apa yang telah terjadi padanya? Aku harap tidak terjadi sesuatu pada Bibi Ayuni, Pak De. Semoga dia dalam keadaan sehat-sehat saja. Pak De, sekarang tindakan kita apa? Aku juga tidak tahu, Lan. Tapi nampaknya keadaan semakin sulit dan meruncing. Atau kita pergi ke Bukit Menjangan. Aku dengar para tokoh golongan putih akan mengadakan pertemuan untuk mencari jalan keluar dari kemelut ini. Lalu tugasku mencari Jaka Gledek beserta ibunya bagaimana? Begini saja, Pak De. Sambil kita pergi ke Bukit Menjangan, kita mencari mereka. Siapa tahu mereka ada di sana. Ah,
Betul juga, Wulan. Ah, kalau begitu, kita pergi ke Bukit Panjangan. Ayo. Ayo, Pak De. Kau sedih dan murung sekali. Apa yang telah terjadi, Dian? Pengobatan dirimu, kalau tidak ada halangan, hanya membutuhkan satu hari lagi. Proses penyembuhan ini akan berjalan lancar jika dari dirimu sendiri punya keinginan yang kuat. Memang, walaupun kau sudah sembuh, kau tidak mempunyai ilmu silat lagi. Kau harus belajar dari awal lagi. Aku harap kau tidak berputus asa dan berkecil hati, Dian. Aku tidak mau belajar silat lagi, Guru. Aku tidak mau. Lalu, kenapa, Dian? Jika aku tidak bisa silat, aku mungkin bisa melupakan dendamku terhadap Paman Radiansu, Guru. Aku bisa berusaha menghilangkan keinginanku untuk membalas dendam. Syukurlah kalau kau punya pikiran seperti itu. Dendam tidak akan punah jika dibalas dengan dendam pula. Kasih sayang merupakan suatu kekuatan yang ampuh. Guru, kalau aku sudah sembuh, rencana guru apa? Untuk sementara waktu, kita tunggu di rumah. Aku menunggu Radiakso beserta Jaka Geledek dan Ayuni. Mudah-mudahan ia menemukan dia. Masih sering terasa sakit. Aku masih sulit berkonsentrasi, Guru. Kau belum sembuh betul. Bersabarlah. Mari kita pulang. Hari sudah larut malam. Ayo, Dian. Ayo. Namaku Sri Kencana ini.
sekali lagi kau panggil aku dengan cemalung, nyawamu akan putus sebelum perkataan saya. Iblis jahanam, sampai dunia kiamat pun namamu tetap cemalung ke. Sabarlah sekencana ungu. Tahan emosimu. Jangan kau hancurkan senjata pamungkas milikku itu. Ratu Nagani, memandang wajahmu, aku ampuni bocah setan. Terima kasih Kanjeng Sri. Lagi pula, tenaga bocah itu masih sangat kita butuhkan untuk menghadapi pihak lawan. Sebab aku dengar para tokoh aliran putih akan berkumpul di Bukit Menjangan. Mereka akan bergabung untuk menghadapi kita. Biarin, aku tidak takut menghadapi mereka. Iya betul. Pada saat ini siapa yang sanggup mengalahkanmu? Tapi aku punya rencana sendiri. Untuk apa kita capek-capek turun tangan kalau tugas itu dapat dilakukan oleh orang lain? Nagani, otakmu benar-benar licik. Ya, aku mengerti rencanamu. Kita akan sisipkan bocah ini ke dalam barisan pertahanan lawan, dan dia akan menghancurkan lawan dari dalam. Setelah pertahanan lawan porak-poranda, kita akan hancur lumatkan mereka. Jangan harap aku akan melakukan keinginan kalian. Bukan sebaliknya. Aku akan membasmi iblis-iblis seperti kalian dari muka bumi ini. Kau tidak punya pilihan lain, bocah ingusan. Kau hanyalah boneka penghancur yang dikendalikan olehku. Lepaskan belenggu ini. Akan aku lenyapkan iblis seperti kalian dari muka bumi ini. Lepaskan! Cepat lepaskan! Cah bagus. Ilmu petirmu itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ibu dewa api. Seperti mainan anak-anak. Ratu Nagani, silakan jalankan semua rencana. Aku juga sudah tidak sabar lagi, Sri Kencana Ungu. Sudah terbayang di mataku bagaimana kita menguasai seluruh alam jagat raya ini. Dan semua akan tunduk dan patuh pada perintah kita. Sekarang, lepaskan dia. Baik, Ratu Nagani. Jaka Gledek, pergilah sekarang. Baik, Ratu. Thank you.
ada apa, Nek? Tidak ada apa-apa. Anaknya lucu sekali. Lebih segar, Dian. Kau minum ini, Dian. Obat lagi? Iya. Ayo. Ayo minum, Dian. Pahit dulu. Iya, emang ini pahit. Beri nenek minum, saya haus sekali. Minum, Nenek. Perlahan-lahan, Nek, jangan terburu-buru. Terima kasih, anak muda. Hati-hati, Nek. Hati-hati, Nek. Apakah Nenek sudah bisa berjalan lagi? Kalau begitu, saya permisi dulu, Nek. Tunggu, anak muda. Ada apa, Nek? Sepertinya Nenek pernah melihatmu. Tapi di mana? Nenek lupa. Rupanya Nenek telah salah orang. Saya belum pernah bertemu dengan Nenek. Sudah ya, Nek. Saya harus cepat-cepat. Permisi. Tunggu. Aku pernah bertemu anak muda itu. Tapi di mana? Oh ya, dia pemuda kejam yang hendak membunuh Dian Permata dan hendak membunuh rakyat yang tak berdosa. Ia tak berperi kemanusiaan, tapi mengapa sekarang dia memberiku minum? Dia tak nampak seperti pemuda yang kejam. Dia kelihatan pemuda yang baik dan suka menolong orang. Aku
jadi bingung. Siapakah ia sesungguhnya? Ketika tangannya menyentuhku tadi, kurasa ada getaran aneh menyelusup dalam hatiku. Serasa dia begitu dekat dengan diriku. Sebaiknya kau tunggu saja di sini, Dian. Kau tidak usah ikut aku. Tidak, Guru. Aku ingin ikut Guru ke Bukit Menjangan. Tapi ilmu silatmu telah sirna. Lalu bagaimana? Guru tidak perlu khawatir. Guru, biarpun ilmu silatku sudah sirna, tapi aku bisa kok menjaga diriku sendiri. Lagi pula, kan ada Guru. Guru pasti akan selalu melindungiku, kan? Kau memang keras kepala, Rian. Maaf, Guru. Tapi aku hanya ingin tahu, Guru, bagaimana hasil pertemuan para tokoh aliran putih dalam menghadapi situasi yang tidak menguntungkan ini, Guru. Ayolah, Guru, izinkan aku ikut, ya. Guru. Guru. Boleh, kan? Membawamu pada kematian, secepat kilat telah terlupakan.